Hai guys, kuntum bengas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aldi di Kuliner Nikmat Indonesia. Sedap-sedap, enak. Ibu suka yang rasa sayang, Bu? Iya. Iya juga. Kali ini saya pagi-pagi jalan-jalan di daerah Gresik, Kota Baru. Tepatnya ini ada di teras klinik praktek dokter gigi Arnita, atau lebih tepatnya nanti saya kasih Google Map-nya di deskripsi ya. Ada spesial tadi sekilas saya lewat nasi uduk dan nasi pecel dari Bu Ima. Oke guys, karena ini adalah pagi-pagi yang membuat saya lapar karena aktivitas tadi, perut sudah keroncongan dan bau aromanya dari nasi uduk Bu Ima ini sudah menggoda, itu tandanya kita harus cepat-cepat review untuk sarapan pagi di sini. Siap? Kita sarapan bareng-bareng, berang-berang makan coklat. Berangkat. Let's go. Berarti wis ya kurang siji ya. Betul sih. Ini dua yang kan. Yang tong warna merah. Yang ini lah. Yang sambal. Itu satunya. Iya. Satunya bebek. Ya, lalu ayam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, saya Aldi Bu. Ya. Dengan Ibu Ima sendiri nih ya. Ya, Ibu Ima sendiri. Ya, Bu. Nasi uduknya ini sejarah berdirinya dari mulai tahun berapa, Bu? Udah lama ya. Udah lama ya. 10 tahun ada. 10 tahun ya. Ya. Dulu jualan di sini atau di mana, Bu? Dulu di depan Giant. Oh, depan Giant. Ya. Habis itu? Udah di sini. Oh, di sini pindah sini. Ya, di Bebek Pulang ada cabang. Oh, cabangnya ya. Sampai sekarang ya. Iya, sampai ya. Kalau untuk jam bukanya di sini dari mulai jam berapa, Bu? Jam setengah enam. Setengah enam sampai? Sampai jam 10 udah. Jam 10 habis. Udah habis ya biasanya habis, ya? Alhamdulillah. Semoga laris manis terus, barokah. Cepet-cepet naik haji semuanya, Bu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, kalau menu-menunya tersendiri ada apa aja, Bu? Ada ikan tongkol. Ikan tongkol ayam ya. Goreng ayam goreng laos. Ayam kecap. Ayam kecap, opor, opor juga ya, telur bacem, telur dadar. Paling enak itu ayam goreng Laos. Ayam goreng Myanmar nggak ada, Bu? Nggak ada. Ayam goreng Thailand nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa kok Laos aja? Padahal negaranya jejer ya. Iya. Oke, Bu. Kalau untuk harganya tersendiri dari mulai berapa, Bu? Mulai harga 13 sampai. 13 sampai tergantung. Tergantung pilihan lauk-lauknya ya. Kalau misalnya pilih-pilih lauk-lauknya terserah nggak apa-apa, Bu ya? Mantap, Bu. Nanti saya mau coba nasinya, saya mau share untuk teman-teman saya, Bu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Oke, Mbak Dinda ya, saya mesen nasi uduknya ya. Oke. Jadi nasi uduknya ini sudah di ini ya, dicetak gitu ya? Iya, biar konsistensi. Bagus aja. Oke. Terima kasih, bawang goreng. Apa itu? Bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng atau bawang goreng? Yang rekomendasi biasanya ikan apa? Ikan opor ini. Ikan opor. Ya, terus telur bacem. Telur bacem. Sama tongkol ya. Balado. Aduh. Ayo tinggi dong. Sambal atau bukan? Bukan. Oh, ya beda ya. Sama ini. Ini opor. Opor ya. Ini kalau lauk padam kan kita nyalakan opornya. Itu bukan opor. Oh, obor ya. Oh ya ya. Sorry. Oke. Habis itu kasih apa itu? Bihun.
bihun. Iya. Ya. Sama campuran ini. Ini belum masuknya barang kita pilih. Iya, di situ. Telur bacem ya. Oke. Sama yang terakhir. Apa itu? Tongkol. Tongkol ya. Ikan tongkol. Ini yang diwawancarai Presiden Jokowi itu anak kecil ya. Oke, bentar Kak. Oh, mantap guys. Sama total kalau segini berapa Mbak? Nanti biar subscribe saya tahu Mbak. Kalau ini 22. 22 ya. Gokil. Terima kasih Mbak Dinda ya. Iya. Terima kasih Mbak Dinda. Oke guys, spesial nasi uduk dari Bu Ima yang sudah saya pesan tadi. Ini porsi yang cukup istimewa buat saya ya, karena tadi saya pesan juga lauk pauknya juga tambah-tambah ada telur bacem, opor ayam, tongkol balian, dan juga kerupuk sama bihunnya ya. Dan semuanya ini dibanderol dengan harga Rp23.000. Langsung aja kita sarapan pagi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, saya mau mencoba nasi uduknya dulu ya. Rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasi uduknya. Saya belum kasih lauk pauk aja udah enak ya, harum. Disupport dengan bawang gorengnya, nasi uduknya nggak terlalu lembek. Steaknya pas, punilnya pas, gurihnya juga pas. Terus aroma dari daun-daun pandannya juga ada. Yang jelas ini sebelum saya kasih lauk pauknya udah terasa enak ya, harum, gurih. Langsung aja kita coba dengan lauk pauknya semuanya. Oke. Saya campur bihunnya dulu. Itu sama baceman telur. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bacemannya telur dia sangat pekat ya, jadi biasanya proses seperti ini beliau masaknya cukup lama biasanya untuk menghasilkan tekstur baceman telur yang sempurna. Nah, rasanya sampai merasuk. Lanjut ya. Juga terasa guys. Oke, rekomendasi nih buat kamu pecinta nasi uduk ya. Bihunnya dia juga pekat. Kita coba yang opor ayam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Opor ayamnya juga bumbu-bumbunya juga terasa ya, dan ada rasa manisnya sedikit. Jadi kalau saya ambil filosofi dari makanan Bu Ima ini, wajar kah, soalnya Jawa Tengah ya, ada pasti ada rasa manisnya di masakannya. Oke guys, mantap. Thank you.
di free ya? Kerupuknya gratis guys. Gimana kalau kita bawa pulang aja? Hah? Ya. Jangan. Nanti dimarahin orangnya. Yes. Rasa banget. Moments later. Oke guys, demikianlah jalan-jalan kulineran kita di Kota Gresik, terutama di Nasi Uduk Bu Ima ini ya. Yang paling saya sukai di Nasi Uduk ini dari rasa nasi uduknya tersendiri juga udah harum, enak ya. Ini salah satu rekomendasi buat kamu yang pecinta nasi uduk di daerah Gresik, Kota Baru. Cus kesini. Yang baru gabung guys, jangan sampai lupa subscribe, like, komen, dan share karena semuanya itu gratis. Bila kamu punya referensi kulineran unik, menarik, viral, legendaris, dan lain-lain, bisa komen di bawah. Oke? Jadilah orang bahagia karena orang kaya belum tentu bahagia, dan orang bahagia pasti dia kaya. Sekuntum bunga sepatu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!